Amara? Amara? Amara, kamu kenapa? Amara? 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 Kamu kenapa? Kamu cerita dong sama Mama. Dari semalam kamu itu kelihatan aneh. Ada apa sih sebenarnya? Ma, aku lagi pengen sendiri, Ma. Tinggalin aku dulu. Aneh, gak masuk akal. Ternyata siluman itu ada. Dan sekarang aku terlibat dalam permasalahan siluman. Aku harus bisa menjauh dari siluman-siluman itu. Berarti aku harus menjauh dari Reno. Karena Reno titisan siluman ular. Ih. Terima kekasih sesemua atas bantuan Reno. Sama-sama Nadine. Aku mau ingetin kamu lagi. Kamu harus hati-hati ya. Dan mungkin buat sementara ini, kamu gak usah masuk kerja dulu. Kenapa? Apa kekerjaan aku kurang bagus ya? Enggak Nadine. Ini semata-mata demi keselamatan kamu. Keselamatan aku? Emangnya ada apa dengan aku? Sudahlah Nadine. Nanti juga kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu telepon aku, ya. Tapi... Aku pergi dulu. Mama? Mama? Mama kemana ya? Kalau gini caranya, aku harus ingetin Nadine. Tolong tuntun aku. Tolong bantu aku. Untuk masuk ke dalam hutan larangan. Langkahkan saja kemana kaki ini melangkah. Ke dalam hutan larangan. Tolong tuntun aku ke batu di lima merah itu. Aku mohon bantu aku. Ya Tuhan, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan batu merah di lima itu. Tapi tidak,
Aku harus bisa menembusnya. Kenapa Reno meminta aku berhenti kerja? Ada apa sebenarnya? Siapa sih sebetulnya orang yang ngancem aku? Kenapa Reno gak menjelaskan semuanya? Kamu lagi mau apa ke kamu? Aku diutus untuk membawamu ke kerajaan ular. Kerajaan ular? Apa aku ini mimpi? Bukan. Ini bukan mimpi. Kamu memang titisan dari Raja Ular. Bangun. Iya. Coba lihat sekarang rambutmu. Bawa dia. Nadin! Lah, kagak ada. Gimana sih anak lo? Kata tidur. Nah, tadi dengernya bagaimana ya? Din? Bangun tidur malah. Oh. Ya tuh.